Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada lagi wa rizqi wa zinati wa minana kalimati fa hamdan li rabbi Muhammad wasailul ulama wa khalitul hukama, duduklah sama orang-orang mulia, orang besar, orang tua, bertanyalah sama orang ahli fikih ulama. Artinya kalau seseorang ulama harus bertanya, harus tuntut ilmu, harus cuma diem saja, ketemu sama ulama diem saja, tanya. Tapi kalau sama orang tua, sama orang mulia, sama orang saleh, Nabi Musa saja duduk. Tadi disebut ketempatan satu, dua, saya minta yang santren-santren besok, bukan kau katakan sesama santren, kata kau pasangannya, kau punya sesuatu, cuma kita kan punya harus ada apa, aja masyarakat, perkenalan sekolah, perkenalan kegembiraan, kelahiran dengan Muhammad, sallallahu. Cuma pas kita takut tua, ya, maka mudah-mudahan dengan sesuatu lagi nanti sebelum sesuatu yang ya, ya,
setelah menjalankan tiga kilo. Jadi ada hadis yang kita sebenarnya mungkin kita harus sepakat Rasulullah. Enak ya sebenarnya dia pembatasnya Rasulullah. Minta sepakat atau Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ada kalau ada di sana, maka ada di sana. Kalau itu tetap saja, ini aja. Di mana ada di sana pada Nabi ini? Pertanyaan bagus. Di mana dia? Cukup lagi. Hari ini ya. Pada akhir. Sekarang saja jadi orang manusia yang kembali. Sekarang, kalau bawa-bawa itu kembali ya. Dari kalau orang itu tidak berada di bawah.
dia bisa buat kekalahan di rumah saudara di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diomongin pada Rasul disambut sama malaikat ketat. Kalau dia nanya apa Rasulullah bisa mendapatkan ketemunya. Rasulullah mengatakan ingat dulu ingat jadi apel besar saja. Semua pasukan dikumpulkan. Semua pasukan ini kumpulkan pada sana. Kemudian raja atas kesalahan gimana semua pasukan apa kemudian raja terlintas di dalam benaknya ini cuma terlintas saja tapi Allah Subhanahu wa taala ini kedudukan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada Nabi Muhammad akan dijelaskan hadirnya raja dari Allah yang mungkin sebagian para yang sudah ada daulah terjadi banyak kita daulah politik di daerah itu daulah politik tapi kemudian dia lalu daulah kimia dan lain sebagainya walhasil banyak perkara-perkara yang bagus dalam kebenaran tak kita akan memperoleh isi hati dari raja ini kebendirakan Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Muhammad ini apa saja setelah raja yang kebendirakan itu Allah s.a.w. ingin mengenali Nabi Muhammad Allah s.a.w. ingin mengenali Nabi apa yang setelah raja yang kebendirakan itu andailah aku hidup di zaman punya maksud banyak. Kukasih sama Rasulullah. Aku punya maksud banyak. Kukasih sama Rasulullah. Subhanallah. Niat tidak ada. Nyenangkan hati Nabi Muhammad. Membuka hati itu rahmat Allah. Subhanallah. Doa. Berapa banyak hal-hal yang membuka hati rahmat Allah yang kita terdengar. Imam Ghazali telah mengatakan kita dikatakan bahwa saat sekarang kemudian ada lama ya kasihan lama ini harus siap ini kita udah lagi ditunda dulu karena rahmat Allah saya tidak merendahkan apa lain tapi ini membuka Allah disebut oleh lima makhluk dalam kitab Al-Qur'an bahwa satu orang yang setiap hari yang di rumah saya tidak bisa pokoknya siapa yang ingin datang pertama kali saya ingin datang ini cerita pertama kali yang dia cuma ceritanya usah tadi buat iya kok ah cewek seksi semua Nabi Muhammad dia bawa berobat semua tanpa sesuatu di level diceritakan kepada seseorang itu cuma pada diri dalam sesama mereka dulu walau itu tidak berhasil tidak khusus tidak kalau terjadi dia mati dalam keadaan tersesat. Dia mati tersesat dalam sesuatu. Ditanya kenapa orang yang tersesat sampai bawa surga? Disebut karena dia ingat setiap pagi dia sesat.
ngaruh yang membuka pintu rahmat Allah pernah sesuai dia lewat dia di masjid gak dapat tiga orang dan dapat ini orang yang dia dapat itu lebih kemudian dia berpikir dari badan di bawah masjid roti ini batu susu kak kasih sama nama kebaik subhanallah kebaiknya mati apa berkat si keledai untuk membuka pintu rahmat iya dan lain sebagainya kucing atau hewan lain bagaimana pula kegembiraan hati baginda Nabi Muhammad wallahi ini rahmat yang besar wa ma'arsalna illa rahmatan rahmat yang bukan itu rahmat yang besar rahmat yang teragung kau jangan berbagai macam rahmat Allah yang bisa dimakamkan Rasulullah karenanya yang berwet dengan kesempatan asam dalam suri Bukhari Allah yang sangat Nabi Sultan orang badi bisa awalnya sangat tapi subhanallah tapi Nabi menjawab ikhlas tanya apa yang maksudnya dengan dirinya badi orang pembunuhan, orang kampung, manusia yang ada banyak soalan yang luasa betul-betul saya cinta dengan Rasulullah aku cinta dengan Rasulullah Rasulullah menjawab apa engkau bersama orang yang kau jadi saya dengan apa wallahi ini sejak masuk Islam gak ada gembira dan gembira gak ada hadis yang lebih Sayyidina Ali menangkap hadis dengan berapa hadis sebelum berdekatan hadis hadis tentang hadis hadis tentang hadis hadis tentang hadis 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 pro syarat 2 kan gitu kan sejarah jangan kalau lebih ya iya kan jadi gila makanya kita bisa sampaikan pembuka pintu rahmat Allah subhanahu tadi kita sampaikan apa tadi syarat segini kepada Rasulullah di mana mendapatkan kemudian ini yang ada Rasulullah Rasulullah yang mengatakan aku bisa timbangan aku jadi bagaimana tanya lagi saya sama jenis ya kalau ada jumpa di sini kalau tidak jumpa di Nabi dia rasa dari dunia ini dan Rasulullah kalau akan menjadi aku di atas titian dan neraka di atas titian engkau tidak akan kehilangan aku di dalam aku akan menjadi kenapa aku menjadikan diri di tempat ini? Karena semuanya yang saya bawa pertama bisa dengan amal itu ketua kata Tuhan kita baca ketua semua yang akan terima bahwa saya tenang aja bisa bersamaan diri yang dimulai di atas Allah kalau bukan Rasulullah SAW
maka ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah daripada sesuai sampai majelis ini. Ya, tadi kan diumum, ya, lapor itu satu ini.
dulu kita ngaji di musola dipukul sama ustaz. Apa sama ustaz? Apa sama enggak berani. Nilai karena kepala juga sama dia kita insyaallah boleh kena dia banyak kerah dari ibunya beliau khususnya ya mama anak lima ini dia juga ayah yang sangat berbangga sekali mama ulang mama dan dia cerita sama kita tahu-tahu pernah beliau cukup ya ya tahu cukup di mana beliau sama cukup itu sudah di dalam Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ya, sering masuk Ka'bah karena dulu sering itu Ka'bah itu dan dia masuk. Apa nggak tidak berkahnya kalau dia masuk? Ya berapa? Ya masa dulu ya Pak ya. Tadi kita sebutkan apa? Tentang saya dapat ini dari salah satu kawan dulu pernah berhubung sesama kali di rumah lagi. Ada program ini untuk mau buat apa itu waktu sama-sama sesuatu yang beliau katanya ingin ke Medina ini barang-barang rombongan sama-sama kemudian kita punya tapi kita gak punya bis tapi kita gak punya bis coba ada bis sama kendaraan asli lebih kurang lagi itu subhanallah gak ikut sesuatu ada seseorang bawa kunci bis bawa bis taruh di depan rumah dulu sama kuncinya stikernya hitam buku semuanya dikasih sama kita. Kalau kita kan mana beda gembira tapi beliau sesuatu disebut menangis beliau mana kita ada sama 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 kita ini apa ya bukannya ini apa sesama ini yang kita pergi kata aja aku di mana ini dia dia mengatakan aku gak menduga kalau tadi itu ada orang itu saja ada anda yang semuanya cuba bersusun. Anda yang semuanya cuba sama Allah. Dan besar nangis karena keinginannya adalah ingin cuba bersusun. Jadi dia bukan cuba bersusun. Dia bukan ingin pindah bersusun. Tidak bisa sama dia. Dan Rasulullah sendiri di dalam cahaya Islam ajak kepada kita untuk ini tanggung keterikatan Rasulullah sekarang kita salam dengan Allah minimal itu wajib. Subuh sekali.
Duhur 2 kali, 3, Asar 2 kali, 5, Maghrib 2 kali, 7, Isya 2 kali, 9 kali,
beberapa orang itu keluar karena diperintah sesuatu yang nanti sesuatu sahabat. Tapi kalau orang ini tidak bisa keluar, hidup sampai mati insyaallah. Mudah-mudahan dia menerima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terus sejuk melihat santri, melihat semua keluarga dan orang sekitarnya insyaallah. Semoga full tauhid insyaallah untuk keluarga dan santri itu semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita insyaallah berkat itu insyaallah akan kita yang ridho Allah. Karena
ya ada proses, ada proses. Nabi Sulaiman berusaha, Nabi Sulaiman berusaha. Tapi pertama kali dia apa itu? Berusaha. Maka jangan kemudian kita berjalan. Insya Allah, lepas sendiri kita, nanti kita berjalan. Insya Allah, berpada banyak orang. Insya Allah. Amin ya. Cukup sekian. Walaupun kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.